Aduh, Thomas kenapa ya? Gak kayak biasanya kayak gini. Coba telepon dokter Fadli apa ya? Duh, Pak Irwan. Halo, Pak. Halo, Pak Irwan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini dok, si Thomas itu loh, udah kesayangan saya. Kayaknya lagi kurang sehat deh dok, kayak nggak baik-baik gitu aja. Waduh, si Thomas kuda bapak. Emang kenapa, Pak, si Thomas? Ini dok, kelihatannya dia tuh kayak lesu banget gitu loh. Terus gak nafsu makan, sama agak kelihatan depresi. Kenapa ya dok? Oke, baik, Pak. Mungkin dari saya dicek terlebih dahulu suhu tubuhnya, apakah demam atau tidak. Kemudian bisa dicek juga sama Bapak, bisa dilihat sekaligus observasi apakah Thomas ini mengalami kejang, ditakutkan ada disfungsi saraf, Pak. Nah, iya, dok. Itu juga tuh yang bikin saya panik. Dia kelihatan tremor juga. Kira-kira kenapa ya, dok? Thomas bisa kayak gitu? Oke, baik, Pak. Mungkin dari gejala yang dialami Thomas saat ini, apa ya? Mungkin saya bisa menyimpulkan adanya kemungkinan Thomas ini mengalami equine encephalomyelitis, Pak. Hah? Apa tuh, dok? Jadi, penyakit equine encephalomyelitis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dari kelompok alpha virus dan juga famili Togaviridae. Penyakit ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu Eastern equine encephalomyelitis dan yang kedua merupakan Western equine encephalomyelitis. Dari keduanya, penyakit yang populer yaitu Western equine encephalomyelitis. Penyakit ini biasa menyerang pada kuda, kemudian keledai, dan juga ada dari spesies kera. Penyakit ini jika pada kuda dapat menyerang pada usia muda dan juga usia dewasa loh. Nah, jika pada usia dewasa dan juga usia muda, apa bedanya? Nah, jika pada usia muda dapat menyebabkan kemunduran mental dan juga pada usia dewasa dapat menyebabkan kecacatan yang cukup lama atau dalam waktu yang cukup lama. Nah, jadi kita sudah tahu ya apa bahayanya dan seperti apa bahayanya dari penyakit equine encephalomyelitis ini. Jadi hati-hati ya teman-teman, bahayanya lagi penyakit ini dapat menular ke manusia. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan kalian dan juga kuda kalian jika ada yang punya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.